Baik, kembali lagi di channel saya Abdi Gas Motor. Nah, kali ini saya ingin memberi review buat tentang moto saya, yaitu rapi itu relatif. Nah, di sini juga kebetulan ketemu dua motor yang nomornya sama-sama kepala 44, tetapi satu Bekasi dan satu Jakarta Timur ya. Tapi 44 juga. Nah, yang pertama adalah ini. Ini menggunakan Progv RZ, di mana yang kemarin Progv-nya ini saya cemplungin ke dalam air ya. Ini kan plat nomornya Baka ya kan. Oke. Okay. Nah, di sini sekarang memang banyak diminatin bahwa devilnya itu warnanya putih. Nah, ini devilnya warnanya putih sama dengan kamuflase yang kemarin saya upload ya, yang kamuflase versi 2. Itu devilnya putih. Ya, dan ini murni devil, dan ini saya gunakan LED HPL 3 watt full white ya. Jadi benar-benar putihnya itu jernih gitu. Ini full white. Nah, untuk lampu utamanya seperti itu. Jadi kalau siang hari itu bisa nggunain ini aja ya, devil aja. Jadi nggak perlu nggunain lampu utama. Dan kalau misalnya ada pertanyaan itu lampu, kan udah jelas itu lampunya masih menyala ya dalam keadaan siang. Oke. Nah, poin yang akan saya sampaikan adalah pertama, devilnya sekarang diminatin adalah warnanya putih. Kemudian ini saya ingin memberi perbandingan ya, bahwa rapi itu relatif. Ini bisa dilihat dari lekukan pemasangan punya saya, dan yang ini seperti ini. Ini Anda bisa lihat sendiri tuh, seperti itu. Jadi kalau dilihat itu meletot-meletot ya. Dan ya, semua kembali lagi bahwa rapi itu relatif. Bisa juga seperti ini udah rapi banget, bisa juga seperti ini juga nggak rapi. Pokoknya kembali lagi bahwa rapi itu relatif. Oke. Dan ini mau dicopot sama pemiliknya, mau dicopot, mau digantikan dengan versi yang seperti ini, yang akrilik ya, yang saya sering saya sebut neon box, karena bidangnya datar ya, dan tinggal dicat doang. Seharusnya dibentuk sesuai lekukan dari alis tersebut, sesuai kumisnya gitu. Tapi ini meskipun pabrikan, ini tetap dia akriliknya akrilik datar, tetapi bagus karena bagian belakangnya ketutup rapi. Baik, seperti hasilnya apa nanti saya akan tunjukkan nanti kalau udah jadi. Yang pasti ini adalah salah satu poin bahwa rapi itu relatif ya. Di sini terlihat masangnya dia berada di tengah, harusnya dipepetin ke depan supaya dia bisa ngikutin nat atau lekukan yang ada di alis. Dan ini orangnya merasa udah bosen ya, karena memang dari fisiknya juga udah kayak gini. Tuh kan, terlihat banget ada sambungannya juga, beda dengan yang ini tidak ada sambungannya. Dan ini sambungan hitamnya pun tidak kelihatan karena saya pepetin antara alis kiri dengan alis kanan. Dan ini dua warna, jadi saat ngesen dia tetap kelihatan ya, ya kan, potongannya itu kelihatan, potongan pisahan LED-nya kelihatan ya. Oke, saya rasa sudah cukup. Inilah ya review bahwa rapi itu relatif. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.